Bismillahirrahmanirrahim. Risalah ila waladi. Surat untuk anakku. Ai bunayya, wahai anakku. Al-awwal, yang pertama. Innakal an tadrusu fi Injil Tiro. Kamu sekarang belajar di Inggris. Ba'da an akmalta dirasataka fi Misr. Setelah engkau selesaikan studimu di Mesir. Walladzina darasu qablaka fi Eropa ashkalun wa alwan. Sesungguhnya orang yang pernah belajar sebelummu di Eropa itu mempunyai beberapa bentuk dan warna. Wa yumkinu taqsimum ila majmu'at, dan itu bisa dibagi menjadi beberapa macam. Asani, faminhum man sya'ara bi anna hurriyatahu fi Misr kana mafqudah. Di antara mereka ada yang merasa kebebasannya di Mesir pernah hilang atau hilang. Fara'aha fi Uruba mawfud, dan dia yakin di Eropa itu bisa terpenuhi kebebasan. Faqad taharrara min riqabatil abwain. Dia sudah bebas dari pengawasan orang tua. Wa riqabatil madrasah, pengawasan sekolah. Wa asbaha amira nafsihi. Dialah menentukan kehidupannya sendiri. Laisa alaihi raqibun wala hasib. Tidak ada yang mengawasinya atau menilainya. Wa ra'allahu fi Uruba katsiran fanghamasa fihi. Dia melihat di ada permainan banyak di Eropa sehingga dia tenggelam di dalam. Wa wajjaha ilaihi kulla malihi, maka dia infakkan hartanya dan pemikirannya dan waktunya. Siangnya naharuhu naim, tidur. Wa lailuhu abisun, sementara malamnya dalam kesia-siaan. Wa huwa yalhu, yaitu kesia-siaan. Wa yahsulu 'alal mal min walidayhi bikulli wasil, dia dapat kiriman dari orang tuanya dengan berbagai macam cara. Bahwa muhtajun ila syira, dia butuh untuk membeli berbagai macam kitab. Wa muhtajun ila kasirin min al-masaj, dia butuh untuk membeli pakaian. Wa muhtajun ila an yadhhaba ila at-tabib, dia butuh untuk pergi ke dokter. Wa kullu ma yasul ila min malin yasrifu fi syahwati, segala bentuk harta yang didapatkan dengan cara-cara tadi dia malah berikan atau belanjakan untuk syahwatnya. Wa akhiran yantal amru bima'satin, maka akhirnya segala kehidupannya berakhir dengan kesulitan. Wa ya'udu ila baladihi duna ilmin wa akhlaq, dia kembali ke negaranya tanpa ilmu dan akhlak. La yasluhu ilman wa bahsan li'anna ba'da'an fasadat nafsu wa mata dhamiruhu, setelah hatinya rusak, jiwanya rusak dan mati hatinya. La yasluhu li'amalin ba'da'an fasadat nafsuhu wa mata dhamiruhu, tidak bisa untuk kerja setelah jiwanya rusak dan mati hatinya. Wa dhaba 'ilmuhu wa akhlaquhu, demikian juga ilmunya sudah hilang dan akhlaknya juga. Asalis, yang ketiga. Wa minad darisina fi Uruba, dan di antara orang yang belajar ke Eropa, man kanu 'alal aksi min dhalik, ada yang kebalikannya. Wa hum aqallu 'adadan, dan jumlahnya sedikit. Wa haula'i 'akafu 'ala durusi bi kulli jidd, mereka itu tenggelam dalam pelajaran mereka dengan bersungguh-sungguh. Walam ya'rifu ghayra hujratihim wa kutubihim wa jami'atihim, mereka tidak mengenal selain kamar mereka, kitab mereka dan universitas. Wa tariqihim minal baiti ilal jami'ah, dan bagaimana jalan menuju ke universitas dari kos-kosan. Hatta nalu daraja al-ilmiyah, sampai mereka mendapatkan gelar. Summa 'adu yahmiluna syahadatam, kemudian mereka kembali ke negaranya membawa ijazah mereka. Haulai qad namat uquluhum wa zada ilmuhum, mereka sudah bertambah akalnya dan bertambah ilmunya. Walakinnahum lam tatafattah quluhum, akan tetapi hatinya belum terbuka. Wa haulai al-akhirun la yu'jibunani kama lam yu'jibunil awwalun, mereka yang seperti ini tidak membuatku senang, demikian juga yang pertama tadi tidak juga membuatku senang. Ar-rabi, yang keempat. Wa hunaka majmu'ah salisah hiya allati tu'jibun, dan ada lagi kelompok yang ketiga yang membuat saya bangga, senang. Wa hiya allati uhibbu an takuna mislah, itulah yang aku senang kamu seperti itu. Haulai qad fahimu risalatahum, mereka sudah memahami misi mereka.
fahimu annahum innama safaru liyadrusu ilman wa akhlaqan. Mereka faham bahwasanya mereka itu pergi itu untuk belajar ilmu dan akhlak. Fahum yarawna fi kulli mandhurin darsan. Mereka setiap bahwasanya di setiap momen itu ada pelajaran. Wa fi kulli khutwatin naf'an. Setiap langkah yang mereka lakukan ada manfaat. Wa ya'uduna ila baladin. Dan mereka kembali ke negaranya. Wa qad nalu ilman katsiran wa khibratan mufidatan. Mereka sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan pengalaman yang bermanfaat. Al-khamis yang kelima, wa kama ikhtalafa ad-darisuna fi Uruba. Sebagaimana itu berbeda ketika mereka belajar di Eropa, ikhtalafu kadzalika fi sulukihim ba'da audatihim ila biladihim. Ternyata beda juga ketika mereka sudah kembali ke negara mereka. As-sadis, faminhumul ladzina 'ada ila biladihi yushayyidu billahwi fi Uruba. Yang mereka kembali ke negaranya penuh dengan kesia-siaan sebagaimana di Eropa, wa yasifu mughamaratihi, dan menceritakan apa yang mereka lakukan, wa yu'linu annahu yatamanna al-audah ila al-na'im. Mereka mengumumkan bahwasanya mereka ingin kembali ke nikmatan alladzi kana yastamti'u bihi hunaka, yang dia pernah dulu nikmati di sana. Asab yang ketujuh, faminhum man 'ada, ada yang di antara mereka pulang, fa kana lam yakhruj min baladihi, seakan-akan belum pernah keluar dari negaranya. Illa ilman nalahu aw syahadatan hasala alaihi. Kecuali hanya sekedar ilmu yang dia dapatkan dan juga ijazah yang dia dapatkan. Amma nazratuhu ila al-haya, adapun pandangannya terhadap kehidupan, falam yataghayyar minha syai', tidak pernah berubah sedikit pun. As-samin yang keenam, wa minhum man istafada katsiran min Uruba fi ilmihi wa nazratihi ila al-haya. Ada di antara mereka yang bisa mendapatkan manfaat yang banyak di Eropa dalam ilmunya dan pandangannya terhadap dunia. Walakinnahu indama 'ada ila baladihi, akan tapi ketika dia kembali ke negaranya, asabahul ya's, dia keputus asa. Syahadal fawdha wal faqr wal qadar, dia melihat banyak sekali kekacauan, kefakiran dan juga kotoran. Wa qarana baina ma kana ya'ishu fi min nizamin wa nadafat, dia banding-bandingkan dengan apa yang dulu dia hidup dengan keteraturan dan kebersihan. Wa hawala awwal al-amri an yughayyira shay'an min dhalika falam yastati. Awal kali dia merubah, mencoba sedikit. Falam yastati, akan tapi dia tidak berhasil. Fastaslama, akhirnya dia menyerah. Atas yang ke-9, kullu haula'i ya bunai. Mereka itu, wahai anakku, qad ra'aitu namadzabihi. Kamu sudah melihat contoh-contoh dari mereka. Wala uhibbu an takuna ahadum, aku tidak ingin kamu menjadi salah satu dari mereka. Wa inna ma uhibbu idza utta ila baladi, akan tapi aku senang kalau kamu kembali ke negaramu. Wa qad nilta ilman wa nafsan wa qalban, kamu sudah mendapatkan ilmu jiwa dan juga hati. Antanzura ila uyubi qaumika, kamu melihat aib-aib dari kaummu. Fatarhamhum wa tastahida ma amkana, kemudian kamu menyayang mereka dan kamu bersungguh-sungguh semampunya. Wa tajtahida ma amkanaka fi islahihim, dan kamu bersungguh-sungguh semampunya untuk memperbaiki mereka. Fa in lam yumkinka al-islahu al-am, kalau memang tidak bisa memperbaiki semuanya, fa hawil al-islah fi bi'atika al-khassah, maka usahakan memperbaiki lingkunganmu dulu. Fi talabatika alladhina tu'allimuhum, di dalam pelajaranmu yang kamu sudah kamu ajarkan kepada mereka. Wal asatidza allati tukhalitum, dan juga kepada guru-guru yang pernah kamu bergaul dengan mereka. Wal baitil ladzi tunshi'uhu, dan juga perumahan yang dulu kamu tumbuh di situ. Was sadiq allati tujalisu, dan juga teman-teman yang kamu pernah duduk bersama mereka. Fa idza tasat iradatuka, kalau memang cita-citamu sudah semakin luas, wasyagulat mansiban kabiran, dan syagalta mansiban kabiran, dan kamu sudah mendapat kedudukan yang besar, istata'ta an tu'amima islahak, kamu bisa untuk memperluas perbaikan tersebut. Al-ashir yang ke-10, inna aktsara man kanu qablaka qad fasadu, sesungguhnya kebanyakan dari orang sebelum kamu, mereka itu rusak. Li'annahum safaru li'akhdhi syahadah, karena mereka itu pergi hanya mengambil ijazah. Wa'adu li'akhdhi wazifah, kemudian kembali untuk mendapatkan kedudukan jabatan. Falyakun safaruka anta lil ma'rifah wal ilm, maka jadikanlah kepergianmu itu untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Wa audatuka lil islah wan naf wallahu yuwaffiq, dan kembalimu adalah untuk perbaiki, memberi manfaat. Sesungguhnya semoga Allah
memberikan mutaufik walid untuk orang tuamu.